Assalamualaikum, halo sahabat, sehat-sehat para semua. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys. Di sini Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta yang pastinya lebih seru dan menarik untuk kita saksikan. Ayu memohon kepada Niko untuk menarik lagi ucapan talak terhadap dirinya. Sementara di tempat lain, Arya masih salah paham karena melihat Niko sering bersama Starla. Namun sebelum lanjut dan isi videonya, bagi sahabat CSC Lapar yang baru gabung di channel ini, silakan tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Nah guys, di episode selanjutnya, Bu Elva meminta Niko untuk dekati Starla lagi, supaya Starla bisa rujuk kembali bersama Niko. Namun Niko tidak yakin jika Starla mau kembali lagi bersama dirinya. Sementara Ayu yang melihat Bu Elva berkata seperti itu terhadap Niko, Ayu pun makin berhati-hati supaya Ayu tidak diceraikan oleh Niko. Bahkan Ayu memohon kepada Niko untuk menarik lagi kata-kata talak yang sudah diucapkan Niko kepada Ayu. Ayu pun meminta maaf karena sudah lancang menampar Starla. Namun Niko akan tetap talak Ayu karena Ayu sudah keterlaluan kepada Starla. Di tempat lain, Arya sempat melihat Starla dan Niko yang selalu bersama untuk menemani Nila di rumah sakit. Padahal Starla hanya bercerita tentang Arya kepada Niko. Namun Arya salah paham sehingga Arya merasa kecewa melihat kedekatan mereka. Nah guys, mungkin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton episode selanjutnya di sinetron kesayangan kita ini. Mungkin hanya itu saja alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CSC Lover semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.